Dan tuh sabar. Kita ceritakan mana proses kalian melakukan pencurian itu, gimana? Pencurian itu kan dari dan motor yang keluar kiri ini dia kan yang pasti gak ada orang yang terus yang ngambil motornya yang turun? Kamu yang turun, mantau ada yang depan, ada yang belakang. Waktu di kiraman, saya ambil kucitnya itu, langsung eksekusi gitu. Terus kalian waktu ketangkap di Ubung itu dalam rangka apa? Dalam rangka mau menjual barang. Dalam rangka mau menjual barangnya. Terus uangnya itu berapa satu motor dibayar? Tergantung dari ini. Kalau Scoopy berapa? Scoopy itu tergantung dari unitnya, bagus apa enggak gitu. Kalau masih bagus? 2,5. 2,5. Terus itu uangnya itu dibagi-bagi? Ya, dibagi rata. Bagi rata ya. Terus uangnya itu kau gunakan buat apa? Buat kehidupan sehari-hari itu yang dikirimkan ke Jawa istri saya itu. Kalian enggak punya kerjaan di sini? Enggak punya, baliknya di sini ya. Memang dari awal datang di sini tujuannya ngambil motor? Oh, ada cari pekerjaan atau apa? Dulu jualan nggak bisa menghidupkan keluarga. Jualan apa? Jualan apa dulu? Sebenarnya jualan perang bulan. Perang bulan? Yang beli sih motornya siapa? Yang beli itu Wawan. Siapa? Wawan. Awalnya? Awalnya kenal di Facebook. Facebook ya? Semuanya dia yang beli mereka. Ada yang lain nggak? Ada. Yang sudah berhasil kamu jual berapa motor dari sebelumnya? Empat. Empat. 2021, sekiranya jam 10 pagi, saya izin Bapak Kapolres, kita dari Satreskrim Polres Bangli melaksanakan rilis. Ya. Jadi ini adalah rilis kasus curanmor dengan modus kunci palsu. Jadi berdasarkan dari laporan polisi LPB 127 dan 128 garing 12 Romawi 2021 SPKT Polres Bangli ya tanggal 24 Desember, kemudian kita melaksanakan penyelidikan terkait adanya laporan pencurian sepeda motor di mana korban di TKP di Pendupu. Jadi korban ini mandi ya, parkir sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian turun ke kali untuk mandi. Nah, saat mandi berselang 30 menit naik ke atas, motornya sudah hilang ya. Berdasarkan itu, pada hari yang sama juga dari unit opsional Satreskrim Polres Bangli melaksanakan penyelidikan, kemudian berhasil mengamankan pelaku di daerah Ubung. Ya, jadi pelaku di sini berjumlah 4 orang secara bersama-sama atas nama Abdul Manaf, umur 24 tahun, asli dari Pasuruan ya. Kemudian Purwanto, umur 28 tahun, asli dari Pasuruan juga. Roni, umur 29 tahun, dari Pasuruan. Soleh juga asli dari Pasuruan ya. Jadi 4 pelaku ini kita amankan dan juga kita berhasil amankan 10 unit sepeda motor ya. Nah, jadi untuk sepeda motor ini diambil kemudian dijual dengan harga rata-rata 4 juta, kemudian hasil dibagi bersama-sama. Menurut pengakuan pelaku sendiri sudah berapa kali melakukan pencurian? Jadi untuk sementara kita sudah berdasarkan hasil interogasi kita bahwa untuk di wilayah hukum Polres Bangli sudah ada 4 TKP. Kemudian untuk wilayah hukum Polres Gianyar 4 TKP. Kemudian wilayah hukum Polres Klungkung 2 TKP. Tempat pelaku ada yang residivis mas atau baru pertama kali?
Jadi untuk berdasarkan hasil interogasi kita juga, mereka baru pertama. Dan mencuri 10 motor itu dari kapan itu? Jadi kalau menurut pengakuan mereka itu untuk mereka melakukan ini baru awal Desember. Untuk penajamnya sendiri bagaimana, Mbak? Jadi untuk sementara memang berdasarkan pengakuan daripada pelaku, untuk sepeda motor ini kan dijual melalui online, Facebook. Nah, kemudian kita ada memeriksa sekitar 2 orang saksi dan masih kita dalami apakah ada kaitan apa enggak. Berarti dia keliling-keliling begitu ya, nyari motor yang ada enggak ada kuncinya gitu ya? Nah, jadi modusnya begini, mereka berempat keliling, kemudian melihat motor yang terparkir dan pemiliknya enggak ada. Kemudian salah satu atas nama Manaf ini turun, yang lain memantau. Ya, jadi mereka membawa 2 motor saling boncengan. Si Manaf turun, si Manaf yang menggunakan kunci palsu untuk mengambil motor. Artinya sudah berbagi peran ya? Ya. Memang satu komplotan. Ya, jadi untuk sementara mereka satu komplotan. Siapa yang otaknya itu, Nek? Jadi untuk sementara kita duga si Manaf. Manaf. Ya. Jadi untuk hasil kejahatan pun mereka gunakan untuk biaya keluarga di Jawa. Mereka tinggalnya di mana tadi, Bali? Untuk mereka berempat tinggalnya di Gianyar. Untuk pasal kan? Untuk sementara pasal yang kita sangkakan ke mereka adalah pasal 363 ayat 1, ke-4 dan ke-5 KUHP, subpasal 362 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 atau pasal 56 ayat 1 KUHP, ya, di mana pelaku diancam dengan pidana penjara kurang lebih di atas 5 tahun. Nah, gue tinggal sampai di rumah. Kok enggak bisa jalan lagi lu? Enggak. Kalau salah paham deh, kenapa? Si Bang. Ini. Kunci ini izin rat. Kunci ini izin.